Seorang anak kecil yang suka melukis, dia suka doodle, yeah, tapi digunakan kereta ayahnya sendiri untuk didoodlekan. Betul, ianya secara tak sengaja lah. Sebenarnya ayahnya mengalami kemalangan kecil, kan? Jadi ayahnya macam duk fikir sama ada nak perbaiki ataupun tidak. Jadi disebabkan kreativiti anaknya itu, namanya Sofia juga. Namanya Sofia juga. Kan? I know Sofia. Kan? Jadi Sofia tu melakarkan doodle dekat apa tempat yang langgar tu. Jadi nampak cantik pula, kan? Dah masa 45 minit sahaja kita nak mengetahui apakah proses-prosesnya dan bagaimana perasaan ayahnya sendiri. Kita bersama dengan Encik Farid Ashraf Yusof dan juga Ainur Sofia Ahmad Farid melalui menerusi talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Alah comelnya Ainur Sofia. Difahamkan Sofia ni sebenarnya menjadi kreatif di disebabkan mewarisi bakat Encik Farid sendiri, betul ke? Ya. Yeah. Cik Farid? Ya, yeah, ya. Yeah. Mungkin. Macam mana? Cik Farid dulu merupakan salah seorang pelukis ke atau bagaimana? Ya, yeah, saya lukis. Sebagai part-time saya lah. Okey, jadi bila awal-awalnya, bila Sofia melukis, doodle kat kereta tu, memang Encik Farid dah tahu ke ataupun terkejut keluar rumah tiba-tiba, dah lain dah rupa kereta tu? Oh, tak juga. Sebenarnya, saya tengok kereta tu dah lama. Kusam cat dia, dah teruk cat dia. Lepas tu, saya sedikit, sebelum cat baru, lukis tu. Jadi, masa nak lukis tu, saya ajak Sofia. Memang selalu kami ajak dia pun. Okey. Kalau bapak lukis ni memang sampai ikut lah. Adakah Sofia ni diberikan mungkin apa nama apa nak buat doodle ni, kan, diberikan macam contoh pengajaran khusus untuk nak buat doodle ni ataupun dari kecil lagi memang Sofia ni dah pandai sendiri dah atau bagaimana? Tak, saya tak pernah ada formal ajar Sofia ni. Biasa asal dia memang suka menggunting. Dia masih kecil tu dinding, whiteboard semua dia gunting. Lepas tu saya start bagi kecil skel, start potong kepala pisat. Jadi bila dia lukis dekat buku-buku tu, saya nampak teruk dia cantik lah. Makin cantik. Nak cakap dengan Sofia boleh tak? Nak dengar suara Sofia? Sofia, Sofia lukis. Memang suka lukis ke? Memang nak jadi pelukis ke dah besar nanti? Sofia, bila perkara ini telah pun menjadi viral ataupun tular, ramai tak kawan-kawan Sofia yang suruh lukis gambar mereka ke apa ke? Ada tak Sofia? Okey, jadi difahamkan Sofia pun ada melukis doodle MHI kan? Nak tengok boleh. Boleh tunjuk tak dekat uncle dengan auntie kat sini? Nampak tak? Alah. Ni ambil masa berapa lama Sofia nak buat doodle MHI ni? Sehari. Berapa lama? Sehari. Tak berdengar sangatlah. Tapi sehari. Cantiklah. Terima kasih Sofia. Okey. Jadi bagaimana apabila Cik Farid melihat perkembangan Sofia ni, dan saya percaya beliau ni mempunyai idea yang kreatif kan untuk menghasilkan doodle dan juga lakaran-lakaran gambar dan sebagainya. Bagaimana perancangan masa hadapan Sofia bagi pandangan Cik Farid? Adakah Cik Farid mengesyorkan untuk Sofia ni belajar lebih lagi pendekatan lukisan ini atau bagaimana? Saya terpulang pada dia. Kalau dia nak seni, teruskan ke seni. Kalau kata dia nak ke kajian lain, mungkin seni sebagai hobi, tak ada masalah juga lah. Tapi apa-apa pun, semua atas dia lah. Saya support daripada belakang. InsyaAllah. Okey. Cik Farid, anak ada dua kan? Seorang lagi anak sulung, anak lelaki. Dia pun suka melukis ke? Dia pun jenis yang memang suka doodle-doodle ke? Macam mana Cik Farid? Sama je. Dulu-dulu. Sama je? Yang Sofia ni dia lebih rajin melukis. Yang abang dia tu lebih pada bola lah. Dia banyak melukis lah.
Yelah, bergantung pada minat masing-masing juga kan. Cik Farid, selepas perkara ini tular dekat media sosial, ya macam tadi Sofia kata ada permintaan daripada rakan-rakan kan, suruh buat duduk dan sebagainya. Cik Farid pula bagaimana? Adakah ramai yang datang untuk nak buat dekat kereta mereka pula? Suruh Sofia ni buat doodle, akan doodle dekat kereta mereka pula? Ada? Apa ada. Tapi pasal Ya. Jadi tak boleh rentan dia. Itu payah lah. Cik Farid, saya nak tahulah berapa lama masih diperlukan Sofia nak buat doodle lakaran di kereta itu daripada depan sampai ke belakang tu? Yang belakang tu dalam setengah jam. Yang depan tu 45 minit. Oh, cepatlah juga kan sebenarnya. Dia idea saja. Kalau idea banyak, mungkin sentuhkan. Okay. Bagi penghasilan idea pula bagaimana? Sebab doodle ni kalau saya lihat dari mata kasar saya ni mempunyai pelbagai lakaran kan Sofia kan? Jadi doodle ni bagaimana dia punya identitinya untuk kita nak buat lakaran doodle ni dekat kereta ke atau mana-mana? Macam mana idea tu timbul? Dia sebenarnya macam kalau doodle pada saya lah. Bila ada tema, kita boleh create apa-apa gambar yang ikut tema tu. Macam dalam kata kita suka kucing, macam Sofia ada suka kucing. Jadi, apa saja yang berkaitan kucing, dia akan rupus. Lepas dia akan tambah-tambah dengan satu-satu dia lah. Okey, Cik Farid, kita fahamkan sekarang ni macam nak tanya sedikit sebanyak pasal pembelajaran lah. Sekarang ni masuk sekolah belajar secara online kan, atas talian sebagainya. Jadi, bagi Sofia ni macam mana? Okey tak? Dia dah terbiasa ke belajar secara online ke macam mana? Nak tanya sikit lah. Tak lah juga pada kita orang ni. Pasal saya dengan wife itu je. Jadi Sofia dengan abang dia ni, dia kami tak bagi dia je. Jadi dia tak ada. Tunggu kami balik kerja, baru dia akan ada kelas dia. Baik. So dia pun agak terganggu jugalah. Tapi boleh kecap boleh. Masih boleh catch up lah walaupun tak biasa dengan gadget kan. Jadi itulah dia kan. Tahun 2021 ni memang anak-anak kecil kita ni memang kena biasakan sedikit sebanyak lah dengan peranti sebagainya. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Farid dan juga adik Sofia. Meluangkan masa hari ni cantik betul doodle kan. Senyum sikit Sofia. Cuba senyum sikit Sofia. Nak tengok, angkat nak tengok. Itu maksimum dah senyum dia tu. Okey, baik. Terima kasih. Adik Sofia dan juga Cik Farid. Baik, itu dia. Saya rasa sangat bertuah sebenarnya kan, mempunyai kepakaran kreativiti daripada awal, daripada kecil lagi kan. Dan saya percaya bahawa nanti dah besar senanglah kan. Mungkin boleh jadi sebagai salah satu cabang sumber pendapatan untuk adik Sofia tu nanti. Kita sebagai ibu dan ayah ni kan, kita perlu menyokong dan melihat bagaimana anak kita ni, kalau sedikit berbeza pun tak apa, mungkin ini antara keistimewaan mereka yang boleh diraikan satu hari nanti.